Melakukan profesi sebagai dokter kecantikan sangat menyenangkan. Keluarga kecil yang sangat menyayangiku adalah hadiah Tuhan atas hasil kerja keras dan doa. Sebagai wanita karir yang sukses dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, tentunya tidak mudah menjaga hal itu tetap seimbang. Dan inilah kisahku. Jakarta Socialite, Kamis 26 April pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews.